untuk komunitas Call of Duty Mobile tentunya. Gokil banget tentunya ya. Ini big appreciate tentunya untuk Only King, memberikan wadah untuk tim-tim yang ingin bertanding tentunya. Tetapi sekarang kita bakal coba untuk langsung back to the game kembali, dimana mungkin sudah terjadi untuk daerah kontes awal. War is dead. Sisi lain melakukan untuk dilakukan di depan sana. Kita melihat kembali juga dimana sudah terjadinya beberapa pertukaran fight terjadi di arah beberapa spot site yang berbeda. Kita melihat Double Z Team sedang mengalami sebuah masalah dengan Ford, dimana kita lihat, waduh, Ford hanya beranggotakan dengan 3 manpower saja dengan jam terbang yang cukup tinggi nampaknya memulatukan. Zex pun masih mencoba untuk survive, still survive, bahkan Zex coba untuk mundur tapi Kazuha dari samping. Defender langsung dikeluarkan membuat Kazuha sedikit kebingungan dalam melakukan pergerakan, tapi Kibo coba untuk melakukan satu buah stem dengan hipfire yang digunakan. Oke, ini SMG ya, dan eksekutor pun sudah melakukan pergerakan yang cukup jauh ya, tapi saat ini kondisinya ada step yang mungkin mengganggu pergerakan mereka semua. Dan sekarang kita melihat di mana dari seorang Sena membackup di samping. Yes, mengunci pergerakan Ina, bingung sekali Ina, tetapi nampaknya Nazeranya berhasil untuk melumpuhkan seorang Kenos terjatuh. Dan sekarang kita melihat dari fan team coba untuk memberikan satu buah confirm kill pick up tuh tambahan kembali. Kita melihat dari seorang Das Junior juga melakukan satu buah follow up damage support system spam fire dilakukan di depan sana. Kita melihat juga Junior dan kawan-kawan harus Mezola confirm pick up berhasil untuk diamankan. Oh my god, waduh, semakin chaos semakin memberikan satu buah ritme yang cukup baik. Dan sekarang kita melihat di mana satu buah confirm pick up diamankan kembali, dan NH team yang side spotnya. Dan kita lihat Razor mencoba untuk standby membantu Ibal dari arah kejauhan, tapi nampaknya Razor pun sudah melakukan satu buah pergerakan dan Ibal kan mencuri satu player dari NZ team. Mercury yang dijatuhkan tetapi trade kill terjadi. Jadi mereka gampang banget untuk terkena satu buah spray confirm. Dan kita lihat Razor ternyata mencuri satu buah keuntungan point killnya setelah menumbangkan satu player di depan sana dari One More Black Ops yang terjebak di area inside dari Safe Zone. Guava menambahkan kembali beberapa keuntungan untuk saat ini. Znovest pun masih cukup aman. Kita melihat juga di mana dari seorang Kibo melihat ada sekitar, apakah baik-baik saja kali ini. Kita lihat Zex dan kawan-kawan juga oke. Okay. Ada pembuatan bikin gun yang terlihat, tetapi Razor dan kawan-kawan EZ team ternyata yang memaksakan sebuah kontes di depan sana terhadap Znovest. Zax mencoba untuk membackupnya, dan kita melihat kembali di mana. Oke, okay. Miska terjatuh, EZ team masih bisa untuk menjaga, tetapi Kibau itu orang, ya ampun. Kibau gak menyerdi, low HP, dan nampaknya Jordi pun harus dihilangkan. Oh my god, dan Znovest mencoba untuk bergerak karena mereka melihat di arah killfeeds juga dari Wolf itu ada yang terkenok ya. Jadi Znovest mencoba untuk mengconfirm keuntungan kali ini. Kita lihat kembali di mana Freshbee dan kawan-kawan mencoba untuk bergerak. Kita lihat dari seorang Zax memaksa dan hilang. Is coming membuat T1 di sini harus turun nampaknya. Dan kita lihat oke, okay, beberapa damage didapatkan, tapi D1 kayaknya memilih untuk hanya bertahan di area menara ini saja. Dan goodbye untuk seorang D1 yang harus mati di inside untuk menuju ke area atas. Gua Valen kawan-kawan sudah bersiap di area belakang. Kita melihat Hope mendapatkan satu buah confirm pick up, dan seorang Hope mendapatkan satu buah hal yang tidak terlalu baik, terjatuh satu pemain dari One More Black Ops, terlalu greedy nampaknya. Dan kita lihat tiga pemain dari One More Black Ops follow up hanya dua orang aja, dan kali ini mereka bisa untuk start dengan 4 manpowernya, dengan 4 player tentunya, walaupun dari satu pemain harus dihilangkan. Dan bahkan kita lihat Invictus Jitae mendapatkan satu buah confirm, bahkan Boygi pun tertumbangkan. Sekarang Tristix sendirian, Tristix armornya terlalu banyak tergores, tumbangkan. Sekarang Tristix sendirian, Tristix armornya terlalu banyak tergores dan hilang. Oh my god, Invictus memulangkan satu tim back ke lobby. Oh my god, nggak terlalu siap nampaknya untuk dari ini ya. Underpass team, waduh, tapi Invictus baru untung dipulangkan ya. Last round, teman-teman. Jadi, gue gokilnya Only King Esports-nya hadiah prize pool-nya gede, tapi mereka hanya mau 3 round aja. Jadi, simple, simple. Klan yang simple tuh adalah klan yang... ya, pastinya EO suka. Caster-nya pun suka, teman-teman ya. Dan it's okay, sekarang ada close combat fight yang eksekutor harus memberikan satu buah punish skill. Kondisi yang mungkin mereka harus lebih bisa melakukan satu buah setup pertahanan. Ada Faint Team di depan sana. Kita melihat kembali dari Only King mencoba untuk bersiap dari belakang. Kita lihat Omar dan kawan-kawan mencoba untuk berjaga, sedangkan Omar di samping tidak menyadari ada pressure yang dilakukan oleh Sain dari Faint Team menuju karena next kill kembali dan berhasil untuk menang. NZ Team mencoba untuk memaksakan satu buah contest side dengan para pemain NH di depan sana. Kita melihat Ego Boy armornya harus tergores, harus memaksakan turun dulu, dan ini sedikit
bingung sih. Ini kayak confused moment sih menurut gua. Karena mereka harus terbagi konsentrasinya, dilakukan kontes inside dari blue zone yang sedang melakukan pergerakan dan arah bastion dari arah nuclear plant-nya juga yang membuat Alpha tersandwich jika bermain di open field terlalu lama, apalagi ada gunfight yang mereka berikan gitu. Dengan suara yang informasinya bakal ditekan oleh tim-tim lain yang ingin mengejar poin, tentunya itu bakal tricky banget. Dan sekarang kita melihat untuk di sisi lain di mana yang dilakukan terhadap satu buah penggunaan K9 unit, teman-teman. Dan ini, by the way, ada rules banner-nya, teman-teman ya. Jadi semua kendaraan, kecuali snowboard itu nggak boleh untuk digunakan. Jack-Jack sama Echo, jadi makanya nggak ada... Zandi! Okay, bukan Zandi. Yes, bener banget Zandi. Nge-backup dari samping ya. Siap untuk membackup seorang Razor dan satu buah disruption yang cukup mungkin tricky banget gitu dilakukan. Dan Zandi, oh my god, harus hilang begitu. Zandi still survive, mundur lagi nampaknya dua pemain dari Alpha di depan sana, okay? Dan Wolfie yang hanya beranggotakan dengan 3 player kali ini karena Kalifanya sudah terpikap tapi udah diinstall dokternya, tinggal menunggu 5 detik lagi untuk turun tapi membutuhkan waktu untuk relooting. Apalagi Wolfie masih di tengah konflik yang terjadi. Dan kali ini Kaz untuk melakukan rotasi untuk sementara dengan Alpha. Ibal tinggal menunggu 30 detik untuk turun kembali. 4 poin kill diamankan Alpha. Ini Alpha struggle banget karena mungkin kurang jumlah ya. Apalagi ronde kedua ini banyak banget tim-tim yang udah mulai untuk ngotot gitu. Dan kita lihat Kalif, teman-teman ya. Gokil, ini PMR sih punya kakak bunga, beruntung banget ya. Thank you kakak bunga, ya ampun banyak banget. Murah rezeki, sehat selalu untuk kakak bunga. Tapi kita bakal coba untuk back to the game kembali karena ini kontesnya semakin seru. Sudah banyak beberapa tim yang saling berdekatan dengan beberapa tim yang bergerak. Spray down dilakukan tetapi nampaknya belum terlalu intens. Dan Noto, armornya sudah pecah dan SP bar tergores cukup banyak. Dan ini nggak terlalu bagus di lower drone loh. Endgame di lower drone ini bakal enak banget untuk EZ team. Tapi Iman, buru-buru, ya ampun hilang begitu saja. Ada Echo Boy dan kawan-kawan dan masih bisa untuk... Dan Ford, waduh, Ford juga dalam keadaan yang nggak bagus lagi. Jazem sendirian, banyak banget yang sisa sendirian ya. Bahkan Ford aja sendirian dari 19 team. Dan sekarang kita melihat Gusian. Dan tapi Gusian masih bisa untuk mempanis. Satu buah kill setidaknya pergi dulu. Tapi ada satu player, Noto berlari, okay. Sena mencoba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Tapi ada yang kejar di belakang, ada yang kejar di belakang Noto. Tapi dua orang, ya ampun Sena nggak bakal selamat sih menurut gua. Langsung keluar. Noto tersisa, bakal dikejar, tapi hilang Sena. Mas, lihat, ini kayaknya Hito pun bakal melanjutkan sejarah seorang D1 di ronde pertama. Ini kayaknya bakal confirm banget untuk dapetin placement kedua lagi, teman-teman. Untuk sang tuan rumah Only King. Dan sekarang dari Genzom, Hito hilang. Genzom, Hito hilang. Dan malah justru Hito mendapatkan poin, harus pulang di posisi ketiga, teman-teman. Genzom sempet-sempetin untuk dapetin poin kill, tapi Noto bahkan di... Oh my god, Fourthly terlihat di depan sana di area Hydro Dam. Hati-hati VMR, ya ampun kasihan kakak bunga nih. Eksekutor tuh sudah menguasai sangat tinggi jam terbangnya untuk di area Hydro Dam. Jadi ini bakal jadi satu dua konflik yang mungkin bakal menyulitkan VMR. Dan seorang hilang VMR karena satu dua player bahkan untuk dijatuhkan saja. Znovest mencoba untuk mengungguli satu buah contact site karena kita lihat Znovest itu sangat-sangat mengungguli untuk dari fight pertarungan di area construction site, teman-teman ya. Dan sekarang kita melihat kembali juga di mana dari seorang Okay Boy dan kawan-kawan mencoba untuk berlari, tapi nampaknya Znovest mengejar satu player combat fight to eight. Jangan coklat, teman-teman, karena kita sebagai sesama umat manusia harus saling menyayangi, teman-teman ya. Coklat tuh pernah, teman-teman Coklat tuh bilang ya, Coklat ini penyayang, cowok aja dipanggil sayang, teman-teman. Ya ampun, itu beda lagi, ya ampun. Tapi sekarang kita bakal melihat kembali di mana Wolfie melakukan bengar. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah pressure. Kali ini NH Team yang bakal menjadi target kontesnya. Satu buah knock didapatkan, satu buah confirm kill bakal segera untuk dilaksanakan. Ada satu buah medic yang dikeluarkan nampaknya di depan sana. Kita bakal melihat kembali juga apakah bakal ada satu situasi yang gak terlalu bagus kali ini. Close call menjadi poin ke-5 nampaknya untuk Znovest. Dan sekarang kita melihat dimana Znovest mencoba untuk mengejar satu player dari Wolf yang sedang melakukan sebuah escape-nya di depan sana. Kesempatan yang dilakukan. Dan kita lihat kembali dimana masih bisa survive. Tapi Kalifa terlalu banyak menerima damage output, harus mundur terlebih dahulu. Kita melihat kembali juga di seorang kira, teman-teman. Waduh, kenapa? Mungkin lagi ada, ya ini hari Minggu sih ya, besok Senin. Lagi ada, ya, ada keperluan ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada keperluan mendadak gitu, teman-teman ya, yang membuat anggota tim berkurang, ya jangan daftar dulu gitu loh ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Kita bakal coba untuk langsung melihat kembali di mana sudah banyak fight yang terjadi. Vayne kali ini
mencoba untuk mengamankan sebuah rumah. Banyak step terdengar. Vayne masih mencoba untuk menguasai area outside-nya. Ada perlawanan yang diberikan yang membuat ini Vayne harus terjatuh. Beberapa player-nya tapi nampaknya counter fight diamankan. Dan kita lihat wipe out nampaknya. Ya, mereka tuh coklat sayang gitu. Sesama manusia, wajib kita sayang gitu kan ya. Sayang teman, sayang keluarga, sayang orang tua. Sayangi ususmu tuh tugasnya Yakult ya. Bukan coklat, teman-teman. Tapi, it's okay. Thank you, Karisna. Ular rezeki sehat selalu. Waduh. Sini kita lihat kembali Znokes di depan sana mencoba untuk menunggu terlebih dahulu. Kita lihat mereka belum terlalu siap. Ada smoke yang sudah langsung di setup yang mereka semua harus terhalang dengan dinding asap yang cukup besar. Dan harus bertahan sini ya. Tapi sekarang kita melihat mana seorang Riz. Oh my god. Ini coba untuk backup di samping. Kita lihat kembali juga Noto. Ini kayaknya targetnya Noto doang sih. Karena Okin sama Sabu sih nggak apa-apa ya. Noto kayaknya memang iya. Gue ngeliat Tashibo yang berpura-pura meladeni conversation dari chat Noto. Kayaknya punya dendam yang beda, teman-teman ya. Tapi bercanda coklat by the way. Dan kita lihat kembali mana seorang Kibau tuh. No. Iya kan? Noto itu tembak-tembakin, teman-teman. Tapi kita bakal bergeser untuk di sisi lain dari eksekutor yang sudah mengantongi 4 poin kill kali ini. Kita melihat kembali juga di mana One More Black Ops mencoba menunggu di depan sana. Kita melihat juga di mana ada Blue Zone yang cukup bergerak. Tapi sekarang kita melihat ada HS karena Jack Echo di Bennett. HS bagaikan untuk intensitas untuk di relate page-nya. Miska terjatuh di inside dari Blue Zone. Znokes mengalami kerugian satu main slayernya harus terjatuh nampaknya. Dan sekarang kita melihat juga di mana satu buah confirm shot dilakukan dan membuat satu pemain dari general hilang oleh seorang Iman. General dari Deeps coba untuk menunggu terlebih dahulu. Ada snowboard yang sedang melakukan pergerakan di depan sana. Dan kita lihat ada Poker, itu kepala Poker. Oh my god, Poker enak banget di shotnya karena jelas banget kepalanya. Dan itu dari tim-tim lain. Dan kita melihat kembali di mana dari seorang Senna mendapatkan satu pemain dari Dark Union hilang begitu saja. Senna pun hilang confirm killnya. Kenzie masih bertahan. Zetting akan mencoba untuk masuk. Dan seorang Ego Boy dengan AS-nya mencoba untuk memberikan sebuah pressure kembali. Tetapi nampaknya kita melihat kembali dari seorang Ego Boy tumbang di depan sana. Ada Mercury juga yang still survive. Masih aman tentunya. Coba untuk berjaga terlebih dahulu. Di atasnya mereka coba untuk lebih aman-aman lagi. Kita lihat kembali PPL. Turun ke area bawah. Kita melihat juga di mana satu buah confirm kill diamankan. Dan beruang melihat area sekitar baik-baik. Coba untuk bergerak dari Hop dan kawan-kawan. Ada beruang juga dari SZ Team sedang bersembunyi. Dan kita lihat tiba-tiba datang satu play dari One More Black Ops dari hak di depan sana. Hilang kanan kiri. Waduh, terlalu banyak beberapa spam fire karena ini terbuka banget sih. JZ mentah sampai kapan nih bisa kanan kiri atau menghindari beberapa damage yang bakal connect. Tapi Hope masih kebingungan karena memang pergerakan dari seorang Jason. Tidak bisa berbuat banyak. Tim masih bertahan dan menunggu satu pemain yang turun. Dan satu buah confirm pick up diamankan. Tapi Tim nggak bisa untuk menampung lagi sakitnya inside dari Blue Zone. Hilang begitu saja. Sabolo HP pun hilang. Dan One More Black Ops got the game untuk Tiara.